Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengenalkan makanan khas daerah kepada masyarakat Pati atau mempromosikan kepada masyarakat luar Pati. Apalagi momen Lebaran seperti ini banyak orang mudik ke Pati. Hal tersebut tidak disia-siakan anggota DPR RI, Imam Suroso, untuk mempromosikan makanan khas Kabupaten Pati. Menurut Imam Suroso, anggota DPR RI, dalam acara open house tersebut dirinya sengaja menyajikan menu khas Kabupaten Pati seperti nasi gandul, soto kemiri, dan aneka kudapan khas Pati. Open house. Alhamdulillah yang datang luar biasa dari daerah, dari masyarakat umum, dari kader, dari Jakarta, dari Semarang, dari Blora, ada dari Pati. Kemudian menu makanannya sengaja saya sediakan menu khas dari Pati, kuliner, ada sate, ada soto, ada bakso, ada macam-macam tongseng dan lain-lainnya, gandul, nah itu. Jadi alhamdulillah meriah sekali di Lebaran yang bahagia ini kami bisa berbagi dengan masyarakat. Selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, sejumlah pejabat pun hadir untuk bersilaturahmi. Dalam kesempatan tersebut, bakal calon wakil bupati Indro Dwi Cahyono pun ikut menyambut tamu yang hadir. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.